Kak, minta bintang 5-nya juga ya, Kak. Ya, makasih banyak, Kak, ya. Alhamdulillah, teman-teman dapat Pocari Sweat, alhamdulillah. Mohon bintang 5-nya ya. Oke, Bang. Siap. Aman. Terima kasih sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bang Pau. Salam ganti. Ini rekor rambut gua paling jauh. Di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap bersabar yang tunggur. Salam Garpu Sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam Garpu Sendok, salam Gartender, salam semangat, semangat pagi. Oke, pada kali ini gue mau bikin vlog nih. Banyak ya dari teman-teman yang bilang, Bang, penilaian gue turun, Bang, penilaian gue turun. Nah, gimana caranya naikin penilaian? Nah, ini gue mau bikin ya 5 sampel lah ya, 5 sampel gue minta penilaian ke pelanggan, teman-teman. Penilaian ke pelanggan 5 sampel. Bisa dari apa namanya? Dari chat juga gitu. Nanti ya gue screenshot lah ya, kalau dari chat, dari pelanggan langsung nanti gue rekam, teman-teman, pas lagi gue nganter. Oke. Ini nanti gue lagi nganter nih, teman-teman ya. Dapat dari chat time nih. Gue lagi nganter ke pelanggan. Nanti gue minta bintang 5 ke pelanggan. See you. Permisi, Sophie. Halo. Ya, ya, lah dulu dah. Sip. Hah? Enggak. Oh, anaknya yang mesen, Bu, ya? Oh. Ini, Bu. A few moments later. Ini, ya, Bu, ya. Ntar bilangin Nur Hasanah, mohon bintang 5-nya, Bu, ya. Makasih, Bu. Makasih banyak. Alhamdulillah. Tips, teman-teman. Waduh, di kosan nih. Kamar nomor berapa ini ya? Ini kak, dititipnya di sini ya? Saya izin foto dulu ya. Oke, makasih ya, Kak. Lagi-lagi nggak ketemu langsung sama customer-nya, teman-teman. Harus minta bintang 5 di chat, teman-teman. Misi. Rame benar ini tukang delman. Tukang delman dikerubutin, rame benar. Oh, situ ya. Ya udah. Ikutin ini aja, Bu, ya. Belok kanan ya. Kanan ya. Oh ya, makasih ya, Bu. Makasih. Sono ada pipit juga. Iya, tadi darah nama ini Sono. Haus ya? Ya, makasih banyak ya. Kak, mohon bintang 5-nya ya. Ya, siap. Makasih. Oke. Kurang asem, teman-teman, kurang asem. Kehabisan bensin lagi gua. Aduh.
Wah, makasih banyak. Kak, mohon bintang 5-nya ya. Iya. Makasih banyak, Kak. Teman-teman, alhamdulillah dapat goceng di tangan. Jalan. Ini ya? Yang pesan sebelah kan Kak ya? Ini ya Kak? Ya. Oh, makasih banyak. Kak minta bintang 5-nya juga ya Kak. Ya, makasih banyak Kak ya. Alhamdulillah teman-teman dapat Pocari Sweat. Alhamdulillah. Udah langsung aja kita selesaikan pesanan. Teman-teman kita antrin. Shopee Food. Oh iya. Terima kasih Pak. Oh, mohon bintang 5-nya ya. Oke, dong. Siap. Terima kasih sama-sama. Yuk. Begitu teman-teman. Contohnya udah berapa orang tadi gue minta bintang 5-nya. Oke, ya. Seenggaknya kita mintanya yang baik, sopan teman-teman. Bagi teman-teman pasti yang turun ratingnya agak khawatir kan? Agak khawatir jadi anyep. Ini gue selesain dulu deh. Agak khawatir jadi anyep, agak khawatir akunya kenapa-napa. Nah, tapi emang gue aja hampir terancam dapat bintang jelek teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana nih? Biasanya minta bintang 5-nya di chat atau di ngomong langsung kayak tadi ke customer-nya. Kalau gue sih biasanya ya kayak gitulah. Ngomong langsung aja ke customer-nya. Gak apa-apa, customer-nya juga ngerti kok. Selama kita kerjanya benar, selama kita gak ada masalah, selama kita gak ada apa namanya trouble gitu teman-teman. Gue juga pernah teman-teman dapat ancaman sama customer, diancam dapat penilaian jelek, tapi bukan karena kesalahan gua teman-teman. Kesalahan abang restonya. Nanti itu gua cerita di video yang lainnya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa dah tuh ngikutin kayak gitu aja. Maaf, terima kasih. Maaf, terima kasih gitu aja teman-teman. Kalau misal agak lama, maaf Kak, agak lama tadi. Mohon, ada kata-kata mohon. Mohon bintang 5-nya ya, Kak. Terima kasih banyak Kak. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini 17.19, gua kayaknya gua sholat dulu nih, ada masjid teman-teman. Semangat terus, tetap bersabar dan bersyukur. Salam Garpu Sendok, salam Gar Sender. Ya? Enggak, baru. Makasih ya Kak. Kak mohon bintang 5-nya ya. Makasih ya, sama-sama.